tempat untuk apa ya, menata mindset mereka, baik yang mantan napiter, napi teroris maupun mantan kombatan. Ada kan beberapa orang yang dulu di Afghanistan tidak pernah ngebom, memang tidak pernah menembak polisi, tapi mereka punya skill bagus dalam perakitan bom, dalam skill apa ilmu askari. Nah, tentu kalau ini tidak didekati, tidak diperdayakan, kemungkinan juga suatu saat akan bermain lagi bila ada pihak ketiga yang ingin apa memanfaatkannya. Kalau di sekitar Lamongan, Tuban, Cilegon, Gresik, Surabaya ada sekitar 35 orang. 35 orang. Kalau meliputi Jakarta, kemudian Jawa Tengah, ada Kalimantan juga yang sudah galang, saya galang sekitar 85. 85 orang. 85 orang. Ya. Untuk menangani mereka tentu saya tidak menggunakan metode apa generalisir, tidak. Karena secara psikologi mereka juga tidak sama. Misi yayasan merawat ukhuwah, merajut perdamaian. Misi ini sesungguhnya tidak lepas daripada background kawan-kawan yang bertahun-tahun mereka berada di tempat konflik. Banyak yang lulusan Afghanistan, lulusan Mindanao, juga Ambon dan Poso. Mereka sebetulnya enjoy, senang di tempat-tempat konflik itu. Maka ketika mereka keluar dari penjara, saya ingin mengubah mindset, cara berpikir mereka, mengubah perilaku. Dan kemudian saya berupaya kuat untuk kemudian menjadikan mereka peace agent. Saya ingin melatih mereka juga untuk menjadi kontra naratif. Ya, karena yang paling efektif sesungguhnya dalam pencegahan terorisme ini adalah mereka. Paling efektif mereka. Paling efektif mereka. Begini, akar persoalan terorisme sudah banyak dibahas oleh para pakar bahwa akarnya tidak tunggal. Maka penanganannya juga tidak boleh tunggal. Harus banyak aspek, perspektif dan metodologi. Ibarat sebuah penyakit, terorisme ini sudah masuk pada wilayah komplikasi. Butuh dokter spesialis dan juga kampanye perdamaian dari orang-orang seperti ini. Ini akan sangat efektif. Menurut saya sangat efektif, belajar daripada pengalaman mereka. Saya, Ali Fauzi, dan kawan-kawan ini bertahun-tahun mas mengidap penyakit ini. Tapi sekarang Anda bisa lihat, saya bisa bangkit, sembuh, dan menyembuhkan yang lain. Ini berjalan setengah tahun, kami lebih mengandalkan pada swadaya kita, swadaya masyarakat sekitar sini, juga kawan-kawan pengusaha yang ada di wilayah Lamongan.